Seorang ayah ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak tirinya di Jember, Jawa Timur. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku menolak dibawa keluar rumah. Polisi menangkap BR 35 tahun di rumah istrinya di Desa Sukorno, Kecamatan Kalisat, Jember. Saat hendak diamankan, pelaku justru memberontak. Ia menolak dibawa ke kantor polisi. Sebelumnya, BR ketahuan istri saat mencabuli anak tirinya dalam kamar. Si istri berteriak hingga mengundang perhatian warga. Pelaku sempat diamuk warga yang geram atas ulahnya terhadap anak tirinya itu. Sementara beberapa warga lain melapor kejadian tersebut ke polisi. Polisi akhirnya datang dan mengamankan pelaku di tengah amukan massa. Saat diinterogasi polisi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Ia kesal karena si istri terus bermain telepon genggam saat dirinya ingin berhubungan intim. Akhirnya anak tiri yang baru berusia 11 tahun menjadi pelampiasan. Atas ulahnya, kini pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.